Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'an fi ulumi fi darain amin tabashiru tawrati bihi sallallahu alaihi wasallam. Pemberian kabar gembira kitab Taurat tentang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Taurat di situ diberitakan nanti akan ada seorang nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu Taurata. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat ala Musa kepada Nabi Musa alaihi salam mu'awiyatan yang berisi ala syara'i illati tunasibu a'la dzaka zamani, yang berisi tentang syariat-syariat yang sesuai kepada ahli zaman itu, masa itu. Wa nawwa'a fi'a mizikrin kasirin minal amya'il lazina alimallahu annau sayursinuhum. Wa nawwa'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan fi'a di dalamnya kitab Taurat mizikrin kasirin dengan sebutan yang banyak. Minal amya'i daripada para nabi alladzina yang mereka itu alimallahu annahu sayursilhum, Allah telah mengetahui bahwasanya Allah akan mengutus mereka. Famimma ja'a fi'a, maka di antara sesuatu yang datang padanya di dalam kitab Taurat tabsyiran, ya, dalam rangka memberikan kabar gembira bi rasulina al-karim, itu dengan kedatangannya, ya, dengan utus rasulina, rasul kami yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat memberitakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitoban, ya. Hal keadaan ini mengkhitobkan Sayyidina kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Wa sawfa uqimu la'um nabiyan, dan nanti aku akan tegakkan kepada mereka seorang nabi mislaka seperti engkau. Ini khitobnya kepada Nabi Musa. Ya, memberitakan bahwa nanti akan ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimba ini ikhwatihim, di antara saudara-saudara mereka. Wa aj'alu kalami, dan aku jadikan kalamku fi famihi, pada mulutnya. Wa yukallimu um, dan ia bicara kepada mereka mikuli syai'in, dengan setiap sesuatu amuruhu bihi, yang aku ya perintahkan kepadanya dengannya, ya. Jadi aku jadikan kalamku di mulutnya. Jadi apa, bicara Al-Qur'an, ya, turun melalui beliau, ya. Beliau bicara dengan Al-Qur'an. Wa yukallimuhum, dan beliau bicara kepada mereka. Bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu. Amruhu, yang aku perintahkan beliau. Aku perintahkan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya, dengan sesuatu itu. Wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bismi, dan siapa saja yang tidak mentaati akan kalamnya yang ia bicara dengan kalam itu dengan namaku, fa annallazi antaqimu minhu, maka aku yang akan, ya, maka aku yang akan menghukum daripadanya, aku akan menghukum dia, ya. Fa'aman nabiyu, adapun nabi alladzi yajtari'u, yang berani alayya, kepadaku bil kibriya'i, dengan kesombongan. Wa yatakallamu, dan dia bicara bismi, dengan menggunakan namaku. Bima lam amur, bima lam amur bi, dengan sesuatu yang aku tidak perintahkan dia dengannya, dengan sesuatu itu. Au bismi aliatin ukhra, atau dengan nama Tuhan yang lain.
fal yuktal, hendaklah dia dibunuh. Ya. Atau dengan nama Tuhan selainnya. Ya. Dia bicara dengan ya, nama Tuhan selainnya. Jadi Allah marah banget kalau kita menuhankan selain Allah. Allah marah banget. Maka oleh karenanya jangan jadikan Tuhan selain Allah. Emang ada orang jadiin Tuhan selain Allah? Iya, duit. Jadiin Tuhannya tuh duit. Ya. Kalau yang nyuruh udah pakai duit, udah manggut aja udah. Kalau udah dibagi duit, udah lupa. Orang banyak lupa. Dibagi ilmu, lupa. Dibagi, ya. Dibagi duit, ya. Dibagi ilmu, sama dibagi duit. Kadang orang lebih patuh dibagi duit, ya. Duit dunia, orang banyak lupa lantaran dunia. Kemarin sudah kita kaji di sini ya, sebab daripada turunnya bala wal mi'an adalah dunia, cinta terhadap dunia. Kalau kita cinta terhadap dunia, siap-siap bala turun kepada kita. Bukan berarti enggak boleh kita punya duit banyak, punya harta berlimpah, boleh. Ya. Tapi kita gunakan untuk apa? Untuk akhirat yang bagus, membantu orang bagus. Tapi untuk bangga-bangga. Jangan sampai. Jadi disuruh bunuh tuh. Kalau ada nabi yang kayak begitu, bunuh. Umpamanya dia bicara dengan sesuatu yang aku enggak perintah, atau dia bicara dengan nama Tuhan selain aku. Wa idza abamta an tumayyiza bainan nabi shadiq wal kadzib, dan apabila engkau suka, engkau ingin bahwa engkau dapat membedakan di antara nabi yang benar dan nabi yang kagak benar, ya, nabi yang jujur dan nabi yang bohong, fa hadhi alamatuka, maka ini tanda engkau, annama qala an-nabiyyu bismi rabbi wa lam yahdus fa huwa kadzibun, bahwa apa yang dikatakan oleh nabi dengan nama Tuhan, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh nabi dengan nama Tuhan, dia nabi itu ngomong dengan pakai nama Tuhan, walam yahdus, kemudian dan tidak terjadi, fahuwa kazibun, itu nabi bohong, itu bukan nabi berarti, ya. Yuridu ta'zima nafsahu, dia ingin, yuridu ta'zima nafsihi, dia mengingini akan membesarkan dirinya, ya, tapi enggak jadi. Walidzalika la takhsha'u, oleh karena itu jangan kamu takut kepadanya. Jadi kalau nabi ya, itu beneran dengan nama Allah. Orang mati hidup, hidup ya. Seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beneran itu dipakai nama Allah untuk suatu yang khariqul ada terjadi. Burung mati jadi hidup. Air keluar dari sela-sela tangan jadi. Wa yaqulul yahudu, berkata oleh orang Yahudi, inna adhil bisharata, sesungguhnya ini bisyara, kabar gembira, liyusha'a baina nunin, liyusha'a ibni nunin, ya,
Ini kabar gembira untuk Yusha bin Nun. Iya. Kalau bahasa ya mereka namanya Yosua, ya. Khalifati Musa alaihissalam, khalifahnya, penggantinya Nabi Musa alaihissalam. Yusha bin Nun. Ma'annaum serta bahwasannya mereka kanu adalah mereka yang taziruna. Mereka menantikan fi muddatil masih pada masa al-masih Nabi Isa alaihissalam an nabiyan akhra akan nabi yang lain ghairul masih selain Nabi Isa alaihissalam. Fa inna arsalu li yuhana al-muammidani, maka sunya mereka itu ya, arsalu mereka mengutus seorang utusan kepada Yuhana, seorang yang seorang ya pembaptis, dalam kurung ada Yahya, itu namanya Yahya atau juga dia Yahya. Jadi mereka mengutus kepada Yahya, yas'aluna, mereka bertanya kepadanya, kepada Yuhana ya Yahya, an-nafsi, tentang dirinya. Faqalu, lalu mereka berkata lahu, kepadanya ya, kepada Yuhana Yahya, anta Eliya, apakah engkau Eliya? Faqala, lalu berkata iya Yuhana atau Yahya, la, bukan. Faqalu, lalu mereka bertanya lagi, berkata lagi, antal masih, engkau Nabi Isa? Faqala, la, bukan. Faqalu, lalu mereka bertanya lagi, antan nabiyyu, ente nabi? Faqala, la, bukan. Faqalu, lalu mereka berkata lagi, ma baluka idza ta'ammada, idza kunta lasta ibni Eliya walal masih, walal masih, ya. Idza kunta lasta Eliya walal masih walan nabiyya, apa halmu, apa ya, apa apa halmu apabila ya, iza tu umidu gitu ya, iza tu amidu ammadayu amidu, iza tu amidu, apa halmu apabila engkau membaptis, iza kunta lasta ini ya, apabila engkau itu bukan Eliya, engkau itu bukan Nabi Isa, engkau itu bukan Nabi. Jadi bukan, dia itu bukan Eliya, bukan Al-Masih, bukan Nabi. Fahazi'i tadulu, maka ini menunjuki ala anna taurata, bahwasanya kitab Taurat, tubashiru bi Eliya, memberitakan kabar gembira dengan Eliya, wal masih dan al masih Nabi Isa wa nabi dan nabi, lam yati, yang belum datang, hatta zaman ya, yang belum datang, hatta zamanil masih, sampai masa al masih ya, belum juga datang. Wallahu alam bisawab, summa inna taurata taqulu fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam.